Cermin Puaka. Ana seorang gadis cantik dan lincah. Namun, satu tabiat ana yang suka merenung dan melihat cermin terlalu lama. Ana sering ditegur oleh ibunya kerana tabiat tersebut. Apabila berhadapan di depan cermin, ana pasti merenung terlalu lama. Kejadian bermula apabila ana pulang dari sekolah dan melintasi taman permainan. Ana terjumpa sebuah cermin yang masih dalam keadaan elok. Namun, rangka cermin tersebut kelihatan sudah agak usang. Tanpa berfikir panjang, ana mengambil cermin tersebut dan membawa pulang. Pada waktu petang, selesai ana menyiapkan kerja sekolah, ana menatap cermin yang dia ambil tadi. Semakin lama ana menatap cermin tersebut, tiba-tiba ana melihat ada seorang gadis yang amat cantik di dalam cermin itu. Yang anehnya, wajah ana tidak kelihatan di cermin tersebut. Ana berasa kagum melihat gadis dalam cermin itu. Tak disangka-sangka, gadis dalam cermin tersebut melambai tangan dan bercakap, "Saya yang awak lihat di dalam cermin ini ialah awak." Lalu ana bertanya, "Bagaimana saya boleh menjadi awak, padahal awak adalah cermin?" Gadis tersebut terus senyum dan mengajak ana agar masuk ke dalam cermin kerana menurutnya, ana akan menjadi lebih cantik bila berada di dalam cermin. Lalu ana bertanya kepada gadis tersebut, "Bagaimana caranya untuk masuk ke dalam cermin dan untuk keluar pula bagaimana?" Gadis tersebut menjawab, "Awak harus menghulurkan tangan dan menyentuh jari saya. Kemudian saya akan tarik awak masuk ke dalam cermin." Ana berasa seperti ada yang tidak kena, tapi perasaannya untuk cantik membuatkan dirinya tidak berfikir panjang. Ana cuba menghulurkan tangan untuk menyentuh jari gadis tersebut, namun tanpa pengetahuan ana, ibunya yang dari tadi memperhatikan apa yang berlaku, terus datang dan menampar tangan ana. Pada masa itu juga, ana tersedar dan rupanya ana dirasuk oleh cermin puaka. Ibunya terus marah kepada ana, kenapa tidak memberitahu ibu. Pada masa itu juga, ibu ana terus mengambil cermin puaka tersebut lalu mencampakkannya ke atas tanah. Cermin tersebut hancur dan ibunya terus membuang ke tempat pembuangan sampah. Akhir sekali, ibunya menasihati ana supaya tidak mengambil apa-apa barang jika ditemui di mana-mana. Selain itu, jangan terlalu asyik menatap cermin sehingga tidak sedar apa yang berlaku. Yeah.